Hello, tuan-tuan puan-puan. Saya Boss Michael from Car Life Automobile. So, hari ni kita nak review satu buah kereta yang korang sangat-sangat rapat. Yes, inilah kita punya Perduo Viva. So, ini Abang Viva, dia datang kita punya kedai. Pasang kita punya UME Android player terbaru M3 Series 2 Plus 32 punya model. So, sekarang kita sudah siap pasang. Ikut Michael, kita sama-sama pergi tengok. Inilah kita punya UME M3 Series 2 Plus 32 Android player. Dan inilah hasil dia, guys. Okay, inilah untuk kita punya Viva. Perdua Viva maximum size pakai 9 inci. So ini M3 Series, apa dia punya kelebihan? Dia sudah built-in dengan DSP punya function dan Apple CarPlay. So sekarang kita review satu-satu lah. Standard radio function mesti ada. Dan sama juga, you boleh adjust apa-apa station yang you suka. Then you hanya stay dekat sini. You stay 3 saat, dia akan save itu share station yang korang minat. Kalau you tanya saya, dia punya siaran kuat atau tidak, sementara saya cuba masih okay. Karena I belum cuba semua punya tempat, guys. Sekarang sementara saya cuba, kira okay juga. Dan 2 USB port ada. 2 USB port sini, satu boleh untuk phone charging, satu boleh untuk pen drive, Android, MP3 serta MP4. Bluetooth function mesti ada. Bluetooth mana? Bluetooth. Okay, Bluetooth function ada juga. Bluetooth function tak kisah you Apple lah, Android handphone, semua boleh connect. Okay, Android phone call, Android lagu, semua boleh. Dan inilah penting, selalu kau orang mahu tahu. Tengok ikut aja dia. 1 hingga 32. So, maksud dia ada 32 band graphic equalizer. Dan you pun boleh adjust apa-apa setting yang kau orang suka lah. Ini yang factory bagi. Kalau you tak suka, pakai custom pun boleh. Dan satu dia punya special dekat sini, guys. Dia punya special sini. Nah, dia ada built-in time alignment punya function. Maksud you boleh adjust every single speaker punya jarak, guys. Okay? Memang cun-cun. Dan lepas tu, apa lagi ada? Okay. Oh, sini. Ini yang saya mau sharing. Ini yang dia punya Apple CarPlay. Cuba korang tengok. Sekarang saat dia connect, saya show korang tengok dia punya aplikasi dulu. Dan dia punya touchscreen sensitivity memang sangat bagus. Walaupun saya pakai glove tetapi memang sangat bagus. Apabila malam, okay, you on lampu kecil, dia pandai dim juga. Ada tengok, dia dim. So, selain itu, ini apa lagi dia punya special untuk ini M3 Series. Next time, kalau you sudah boring pakai single camera, sekarang kita cuba kamera ha. Okay, sekarang you hanya sebiji kan, single camera. You boleh terus upgrade pergi pakai 360 camera. Player you tak perlu tukar lagi. You add on 4 biji kamera, dia direct boleh support 360 punya function, guys. So, ini yang dia punya special. So, kawan-kawan, apa kereta lagi next time kau orang mau tahu? Sila komen dekat bawah. Michael rakam video lagi. Okay guys, thank you for korang punya support. Dan terus sehat.